Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya doakan semoga anda semua sentiasa diberkati Allah selalu. Video kali ini masih lagi mengenai Kuala Belis, tapi hari ini saya nak kongsikan tentang penginapan saya ketika saya berada di Kuala Belis. Saya bukan nak buat review pasal hotel ni, tapi sekadar nak kongsikan dengan anda semua hotel yang tempat saya pernah menginap, iaitu Putra Brasmana Hotel. Jom kita tengok. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, komen dan subscribe. Lokasinya sangat menarik, terletak betul-betul menghadap ke Selat Melaka dan tak jauh daripada terminal feri Kuala Belis. Saya booking melalui Agoda untuk bilik standard sea view. Saya dapat harga RM115 untuk satu malam, sekali dengan breakfast untuk dua orang. Macam inilah suasana hotel ni. Di ruang dinding-dinding untuk menuju ke bilik ini dihiasi dengan reka bentuk kelarai-kelarai negeri Perlis. Mungkin generasi muda sekarang ni tak berapa kenal apa tu kelarai. Dan kalau nak tahu apa tu kelarai, bolehlah tanya Mr. Google. Okey, ini dia bilik kami, 327. Jom kita tengok suasana bilik dia pula. Bilik dia biasa-biasa je. Dan mungkin sebab hotel ni dah lama, jadi perabot-perabot kayu yang ada kat dalam bilik ni nampak sedikit usang dan lusuh lah. Tapi pada saya, orang-orang biasa ni tak ada masalah. Okey je pada saya. Yang penting selesa. View dia sangat cantik sebab menghadap ke Selat Melaka. Dan sebelah kiri tu nampak gerai-gerai ikan bakar. Lepas tu ada dataran atau promenade kalau tak salah saya. Dan sebelah kanan tu kita nampak daripada jauh apa ni, Masjid Terapung, Masjid Al-Husin. Dan sebelah Masjid Al-Husin tu terminal jeti ke Pulau Langkawi. Boleh jalan kaki je kalau nak pergi ke terminal feri. Untuk buffet breakfast disediakan bermula daripada jam 8 pagi di Samudra Coffee House yang terletak di ground floor bersebelahan dengan reception counter. Menu dia pun ada macam-macam. Ada nasi minyak dengan rendang ayam. Ada bihun goreng. Ini kaunter bubur dengan nampak macam kuitiau sup. Omelet dengan telur separuh masak pun ada. Yang ni pula kaunter kuih muih dengan pastry. Lemping cicah sambal pun ada. Untuk breakfast saya pagi ni, saya ambil pulut ikan masin dengan kuitiau sup, telur separuh masak dengan kuih muih. Pada saya okey lah dan sangat puas hati lah. Lepas sarapan pagi, bolehlah anda singgah di Laman Brasmana yang terletak di sebelah jalan di hadapan hotel ni sambil menikmati keindahan waktu pagi di Kuala Belis. Sungguh indah dan sangat mendamaikan. Dan terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum.